Jumpa lagi di Pokemon Go Indonesia Fans. Kali ini kita akan mencoba mendapatkan starter Pikachu. Hah? Mungkin teman-teman Pokemon Go bingung karena starter di sini biasanya hanya Bulbasaur, Charmander ataupun Squirtle. Namun kali ini kita akan membuat starter kita menjadi Pikachu. Belum tahu caranya? Begini caranya. Pertama kita registrasi dulu. Oke. Yes. Nah, bila biasanya kita langsung memilih 3 Pokemon di awal sebagai starter, kali ini kita memutuskan untuk memilih Pikachu. Namun belum ada Pikachu di sini. Bagaimana cara mendapatkan Pikachu? Kita harus keluar dari lingkaran Pokemon tersebut. Kita harus jogging pagi. Itulah tujuan Pokemon Go, bukan? Akan lebih mudah menggunakan kendaraan, namun saya lebih memilih berlari maraton. Pikachu biasanya muncul setelah 3 sampai 6 kali dia muncul 3 sampai 6 kali respawn.
Yap, masih belum. Yap, itu dia telah muncul Pikachu. Pikachu sudah gagal pesan beli nih. Mari kita tangkap.